Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel EJ Entertainment. Baiklah, untuk kali ini saya nak kongsikan beberapa lagi kisah seram. Hari ini kita di bawah hashtag kongsi cerita hashtag kisah seram. Baik, kisah yang saya nak ceritakan ni semuanya melibatkan tempat-tempat belajar. Tempat-tempat belajar, iaitu tempat saya belajar, tempat saya mengajar. Okey. Jadi, apa kisahnya? Jom kita dengarkan sama-sama. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni berlaku di tempat saya mengajar. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta. Jadi, sekolah kami ni belum ada bangunannya sendiri. Jadi sekolah menyewa di bangunan. Jadi kisahnya, apabila satu hari ni, satu malam, saya dan isteri saya dan juga anak saya yang pertama, waktu tu masih kecil lagi, datang ke sekolah pada waktu malam. Waktu tu saya dan isteri saya, tujuan nak datang ke sekolah adalah untuk menggunakan mesin fotostat di pejabat sekolah. Jadi kami menggunakan mesin fotostat tu pada waktu malam untuk memfotostat kertas-kertas peperiksaan yang waktu tu dalam musim peperiksaan. Kami sendiri yang fotostat kertas-kertas tu. Jadi pada malam tu saya dan isteri saya serta anak saya pergi ke sekolah. Jadi sampai saja ke sekolah, kami naik ke pejabat sekolah kami yang berada di aras pertama. Di bawah sekolah kami ni kawasan kedai, kawasan kedai. Jadi pada waktu malam agak sunyi sebab sekolah waktu tu sekelilingnya belum ada lagi kedai-kedai yang buka. Ibaratnya waktu tu kamilah penyewa yang terawal, penyewa terawal dekat kawasan bangunan tu. Waktu tu dah ada lah penyewa-penyewa yang lain, cumanya kami antara penyewa yang terawal juga, agak terawal jugalah. Sebab dekat bangunan sekolah tu juga ada asrama pekerja kilang. Okey. Jadi nak ceritanya kat sini, kami datang waktu tu memang sekolah, untuk sekolah lah, untuk sekolah kami tu gelap. Jadi saya dan isteri saya datang naik ke pejabat terus di aras pertama. Okey, dia ada 4 tingkat. Tingkat bawah kedai-kedai yang biasa, level yang pertama, aras yang pertama pejabat sekolah kami, aras yang kedua kelas-kelas, aras yang ketiga barulah bilik guru saya. Bilik guru kami terpisah, bilik guru kami terpisah. Bilik guru perempuan di aras kedua, bilik guru lelaki di aras yang ketiga, tingkat atas sekali. Okay, jadi ceritanya bila waktu tu saya dan isteri saya terus tiba dekat pejabat tu, terus kami buat kerja kami. Anak kami pun waktu tu tenang tidur. Jadi kami buat kerja tanpa ada gangguan. Fotostat terus berjalan sikit demi sedikit dan akhirnya selesai untuk tugas memfotostat kertas-kertas peperiksaan. Tiba-tiba kami cuba nak
menggunakan stapler tapi stapler tak ada. Jadi saya teringat waktu tu dekat bilik guru saya, bilik saya tingkat 3, aras yang ketiga ada stapler. Jadi waktu tu bangunan gelap, sangat gelap. Jadi saya pun buat keputusan, cakap dengan isteri saya, saya nak naik atas, nak pergi bilik guru. Saya nak ambil stapler saya dekat bilik guru saya. Saya pun keluar daripada pintu pejabat. Dari pintu pejabat saya terus naik ke tingkat 3 untuk ambil saya punya stapler dekat bilik guru. Sepanjang saya naik ke atas, saya cuma berbekalkan lampu suluh dari telefon saya. Sebab sepanjang perjalanan naik ke atas tu, okay, hanya ada beberapa bahagian tangga tu yang ada lampu. Waktu tu memang belum ada decoration, belum ada lampu-lampu yang terpasang secara keseluruhan sebab kami baru berpindah dari bangunan lama ke, kami pindah ke bangunan tu memang kosong. Memang kira bangunan asal, belum ada renovate apa-apa lagi, belum ada pasang lampu tambah, itu tambah yang tak ada, belum lagi. Jadi kira bangunan-bangunan asal waktu tu, kami baru pindah ke bangunan yang baru ni. Jadi saya suruh, sepanjang saya naik dari tingkat 1 nak ke tingkat 3, saya gunakan lampu suluh daripada telefon saya. Saya naik atas, totally black, tak gelap, tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa. Cuma saya boleh berbekalkan lampu suluh tu, saya nampak jalan tu je. Sampai kat tingkat atas, okay, bangunan pejabat saya tu, di tingkat 1, tingkat 2 bilik guru perempuan dan juga kelas-kelas bilik guru lelaki dekat tingkat atas dan juga kelas-kelas yang lain. Baik, jadi dia punya letak tu setara je, kawasan daripada pejabat tu nak ke atas tu setara. Jadi sampai dekat tingkat yang ketiga, apa yang saya jumpa dulu adalah saya kena melalui perpustakaan dan juga makmal sains. Saya akan buka pintu, saya akan nampak perpustakaan sebelah kanan saya, makmal sains sebelah kiri saya. Okey. Jadi nak menuju ke bilik guru saya tu memang sangat gelap. Waktu tu saya tak nampak apa-apa, gelap, fully dark. Sampai ke hujung jalan, hujung sekali tu kelas. Okey. Hujung sekali tu adalah kelas. Jadi saya cuma berbekalkan lampu suluh daripada telefon saya tu nak terus ke bilik guru yang berada di tengah-tengah. Waktu tu tengah, kira tengah lah. Okay, sebelum renovate tu, bilik guru saya tu kira tengah-tengah, berada di kawasan tengah. Okay, jadi saya perlu melalui makmal sains dan juga perpustakaan yang memang sangat gelap. Okay, satu-satunya suis yang ada dekat kawasan tu, lorong tu tak ada suis. Suis lampu tak ada dekat lorong tu. Suis cuma ada dekat dalam perpustakaan dan juga dekat dalam makmal sains. Jadi saya tak buka sebab tujuan saya, saya nak pergi bilik guru terus. Okay, jadi lorong tu memang gelap, tak ada lampu. Okay, seterusnya saya teruskan perjalanan saya ke bilik guru. Waktu tu memang pandangan saya gelap, terus gelap. Depan tu memang gelap sepenuhnya, tak ada apa-apa lampu, tak ada apa-apa cahaya. Jadi saya pun masuk dekat bilik guru saya, saya hidupkan suis lampu, saya hidupkan kipas. Saya terus duduk dekat meja saya, saya cari saya punya stapler. Saya load
Stapler saya dengan dia punya ubat. Okey, sebelum saya nak bawa turun. Waktu tu tiba-tiba pintu bilik guru saya tu, yang dalam bilik guru lelaki ni ada 4 meja. Meja saya ujung sekali dekat dengan kelas sebelah. Sebelah ni kelas. Okey. Jadi saya tengah duduk diam tu, tiba-tiba pintu tu bergerak sendiri. Saya pun mungkin angin. Dalam hati saya sebut mungkin angin. Jadi pun saya dah mula tak sedap. Saya lajukan langkah saya. Saya matikan suis lampu dekat dalam bilik guru saya, suis kipas. Saya hidupkan lampu dulu. Saya tutup pintu. Bila saya tutup pintu bilik guru saya, saya keluar, saya bergerak. Dekat lorong, saya nampak dekat hujung jalan, iaitu kelas yang hujung sekali. Okey, kelas tu terhidup, terpasang lampunya, terang. Terang. Sedangkan waktu saya datang tadi, mula-mula saya sampai tadi, lampu kelas tu tak hidup, gelap. Waktu tu kelas tu berada di kelas yang hujung sekali. Jadi dari jarak bilik guru saya tu tak ada, tak jauh dengan kelas tu. Tapi kalau daripada saya jalan nak dari tangga dari pejabat tadi nak ke kelas tu memang sangat jauh. Memang seawal saya sampai tu memang gelap. Tiba-tiba saya keluar, nak keluar ni lampu tu hidup. Hidup. Saya waktu tu boleh terfikir, boleh saya terfikir, oh, agaknya isteri aku naik atas ni, hidupkan lampu. Sebab waktu tu kelas tu adalah kelas isteri saya. Mungkin saya terfikir, oh, mungkin dia naik atas, dia pergi hidupkan lampu tu. Saya boleh fikir macam tu. Dan saya boleh terfikir nak matikan suis lampu kelas tu. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan saya terhenti. Dan saya fikirkan, isteri aku tu dah lah penakut. Macam mana pun dia nak naik atas, dia nak hidupkan lampu kelas dia yang gelap macam tu. Dia tak berani. Jadi saya pun, ini bukan isteri aku yang naik atas ni. Saya pun tak pandang belakang, saya terus jalan melalui makmal, melalui perpustakaan. Jadi saya terus turun, pergerakan laju langkah saya nak turun ke pejabat dia tadi. Saya suluh, saya tak pandang belakang. Langsung saya tak pandang belakang. Meremang tengkuk saya waktu tu. Okay. Sampai saja dekat pejabat, saya cakap kat isteri saya, dah, kita kemas. Kita kemas. Saya dengan isteri saya pun kemas. Dia pun tak tanya apa-apa. Saya cakap, jom, kita kemas, kita balik. Dia tak tanya saya apa-apa. Saya tak cerita kat dia apa-apa. Kami pun kemas, siap dia kemas, angkut ketah-ketah peksa ni tadi, bawa balik rumah. Kita stapler je kat rumah. Kita pun kemas, matikan lampu jabat, tutup balik, kunci pagar sekolah, masuk enjin kita. Isteri saya dah masuk dekat kereta dulu dengan anak saya. Saya pagar, kunci pagar sekolah. Masuk saja pintu kereta, tuk. Saya dah start enjin kereta tadi tu, start jalan. Saya terus cakap, saya terus cerita dekat isteri saya apa yang saya nampak, apa yang saya lalui waktu tu. Jadi saya tak cerita dia dekat atas, saya cerita dekat dia waktu saya dah ada dalam kereta. Dan
saya tak pandang belakang waktu tu. Waktu saya turun ke pejabat, waktu tu memang sangat meremang. Siapa yang buka lampu gelas tadi? Baiklah, kisah yang kedua berlaku waktu zaman saya mengambil diploma. Okay, saya belajar di sebuah kolej swasta di Tanjung Agas Projection. Jadi kami waktu tu ditempatkan di sebuah resort. Resort ni bukanlah resort yang 5 bintang, 3 bintang, tak. Okay, resort biasa saja yang betul-betul berdekatan dengan laut. Jadi sebelum kami menginap dekat penginapan yang sebenar, waktu tu belum terbina lagi penginapan untuk ataupun asrama untuk pelajar. Jadi kami menumpang, kolej kami menumpangkan pelajar-pelajar dia di sebuah resort. Asrama kami waktu tu pun dibina berdekatan dengan resort ni. Okay, jadi waktu tu seingat saya pada waktu malam, okay, ada seorang rakan kami ni berlari-lari. Dia berlari-lari dari hadapan tempat penginapan kami sehinggalah ke hujung penginapan kami. Ada pada hujung. Di hujung penginapan kami adalah laut. Dia berlari sampai ke hujung. Lepas tu dia buat apa? Dia terjun ke dalam laut. Dia terjun ke dalam laut tu. Jadi kawan kami ni diselamatkan oleh beberapa rakan yang lainnya. Waktu tu memang berada di bahagian belakang resort ni. Sebab belakang resort kami ni ada kafe untuk kami beli makanan semua. Dan juga ada asrama pelajar yang lain. Jadi terkejut kami malam tu. Sebab pelajar ni, dia seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang pintar. Okay, cuma agak terkejut apa yang terjadi pada malam tu. Rupa-rupanya berlaku satu insiden yang mana dia telah diganggu oleh ataupun telah diintai sebenarnya. Telah diintai oleh beberapa makhluk halus yang berada di sekitar resort kami. Resort kami waktu tu memang kalau sekali datang tu memang sangat menyeramkan. Okay, persekitarannya sangat menyeramkan. Waktu tu memang sangat penuh dengan beluka, dengan rumput panjang-panjang. Okay, jadi kalau kata tengok tempatnya, betul ke ada orang duduk kat sini? Waktu tu memang saya sendiri pun mula-mula masuk terkejut juga. Ini ke penginapan aku? Jadi ada makhluk-makhluk yang mengintai dia, yang memerhatikan dia ni. Disebabkan dia ni seorang yang agak penyendiri, penyendiri juga waktu tu. Okay, dan dalam diri dia kosong, dan dia seorang yang lemah semangat. Waktu tu dia lemah semangat. Okay, sekarang dia orang yang hebat. Alhamdulillah hebat dia sekarang. Okay, waktu tu dia agak menyendiri dan dia agak kosong dalam diri dia. Jadi makhluk ni memerhatikan dia untuk masuk ke dalam diri dia. Benda tu merasuki dia. Ada beberapa ekor jin tersebut pula. Ada beberapa ekor makhluk gaib masuk ke dalam tubuh dia, merasuki dia dan mempengaruhi perbuatan dia waktu tu untuk terjun ke dalam laut. Tapi dia diselamatkan, muncul dia diselamatkan oleh beberapa orang rakan yang lain. Waktu tu ada rakan-rakan yang pandai mengubat, ada rakan-rakan yang kami minta tolong dengan warden kami, okay, untuk dapatkan
mohonkan bantuan mengubat dia ni. Waktu mengubat memang macam-macam soal jawab dengan makhluk yang kita tak nampak ni. Mula-mula kata dah keluar. Lepas tu ada seko lagi. Waktu tu memang pengalaman yang agak mendebahkan lah waktu tu, sebab itulah kali pertama saya berdepan dengan rasukan terhadap kawan-kawan. Bukanlah tak pernah, sebelum tu pernah juga, cuma tak se-ekstrim sebab ada beberapa yang masuk ke dalam. Bukan satu dua, lebih kurang tujuh ekor yang masuk ke dalam. Jadi dia punya tenaga tu agak kuat waktu tu nak kawal dia. Pengalaman waktu tu memang sangat mendebarkan, mencabar, nak memegang dia beramai-ramai, tenaganya melebihi seorang. Orang ni bukannya orang yang gagah, orangnya biasa saja. Tapi alhamdulillah waktu tu dia mula reda dan dia mula dapat pulihkan semangat dia balik. Dia kembali kepada diri dia yang sebenar. Baik, jadi itu pengalaman yang kami lalui bersama. Cuma malam tu, itu pengalaman yang sangat menyeramkan buat saya. Sebab apa? Inilah cerita yang mula-mula yang saya nak ceritakan. Sebab peristiwa ni orang lain tak tahu, saya sendiri tahu. Yang tadi waktu rasukan tu kami alami sama-sama, kami pegang dia sama-sama, kami ubat dia sama-sama. Tapi yang ni saya sendiri alami. Waktu malam tu kami semua dah reda, semua dah stand down, okay. Jadi kami buat keputusan untuk malam tu tidur sama-sama dekat dalam asrama, dekat dalam bilik dia, dekat tempat penginapan dia, untuk teman dia, untuk elakkan dia daripada didatangi semula oleh makhluk-makhluk yang tadi. Jadi kami ada dalam beberapa orang buat keputusan untuk sama-sama malam tu tidur dekat tempat penginapan kawan kami ni tadi. Jadi waktu mungkin makin malam, ditakdirkan waktu tu saya tidur betul-betul depan kawan saya yang dirasuki ni tadi. Saya tidur betul-betul depan kawan saya yang dirasuki ni tadi. Jadi waktu saya dah tidur, kami semua dah tidur, kawan saya tu pun dah stand down, dia dah lega, dia dah reda, dia pun tidur. Jadi saya tidur menghadap kek bersebelahan dengan dia. Saya tidur kat sini, dia tidur kat sini, okay. Jadi ceritanya apabila waktu tu dalam, saya tak pasti jam berapa, saya tak tengok jam waktu tu, Saya terjaga malam waktu tu. Dan apa yang mengejutkan saya, yang memeranjatkan saya waktu tu, bila saya terjaga tu, kawan saya yang dirasuk ni tadi Duk tenung saya. Tenung macam tu. Saya jadi terkejut. Dalam masa yang sama saya mengantuk. Seram pula balik teringat. Okay, baik. Dia tenung saya waktu tu. Pagi-pagi saya terjaga tu, dia tenung saya. Tengah tenung saya. Bayangkan kalau awak bangun tidur ada orang tenung awak, terkejut tak? Terkejut. Tapi saya terkejut campur tengah tu. Saya cakap kat dia, nama kawan saya tu, buat apa ni? Tidurlah. Saya suruh
saya tepuk bahu dia, saya suruh dia tidur. Punyalah waktu tu saya, itu aksi spontan saya. Aksi spontan saya nak cover saya punya takut tu. Saya tepuk bahu dia. Buat apa ni? Tidurlah. Saya terus pejam mata saya. Saya terus pejam mata saya. Saya terus hanyut. Waktu tu memang memang betul tengah ngantuk. Saya terus tidur. Saya tak fikir balik lah. Dengan kawan saya tu tengah tenung saya. Jadi waktu saya tepuk dia tu, dia punya reaksi tu, ya Allah, saya tak tahu lah itu dia ke ataupun bukan dia. Tapi yang pasti yang saya tepuk tu, memang saya tepuk, saya cakap, buat apa ni, suruhlah tidur, tidurlah. Saya pun terus tidur, saya tak fikir apa dah. Jadi siapa yang saya tepuk malam tu? Baiklah, jadi ada lagi beberapa kisah yang lain mungkin saya akan kongsikan pada sesi yang akan datang. Jadi untuk kali ini, dua kisah ini sahaja yang saya ceritakan untuk slot kongsi cerita hashtag kisah seram. Jadi kalau ada apa-apa perkongsian yang nak dikongsikan bersama, boleh PM ataupun boleh komen di bawah. Jadi kita bertemu lagi di perkongsian yang lain. Kalau minat dengan video ni, tekan butang like, jangan lupa share dan juga subscribe channel saya. Saya Azwan Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ambil lagi, ada pantun. Di warung depan beli ketupat, beli 1000 dapatnya banyak. Selamat tidur wahai sahabat, semoga dapat tidur nyenyak.